Target Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2023. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia telah memasang target untuk Timnas Voli Putri Indonesia yang akan turun di Asian Games 2023. Diketahui Asian Games 2023 bakal berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang di Cina. Meskipun pelaksanaan Asian Games 2023 masih beberapa bulan lagi, PBPSI nyatanya sudah mulai memikirkan persiapannya. Ketua PBPSI Imam Sujawarwo mengatakan bahwa Timnas Voli Putra Indonesia dipasang target untuk menembus posisi 4 besar. Paling tidak, Timnas Voli Putra Indonesia bisa meraih medali perunggu. Hal itu Imam katakan saat menghadiri konferensi fair jelang AFC Challenge Cup 2023. Kita tahu Asian Games itu memang berat. Kita juga tahu satu persatu ya kita bisa ngukur kekuatan kita dan lawan juga. Nah, target kita karena waktu Asian Senior Men's Volleyball itu kita bisa masuk 4 besar. Harapan kita mungkin bisa raih dululah 4 besar, kata Imam. Meski lawan tangguh sudah menanti, Timnas Voli Putra Indonesia diharapkan bermain maksimal. Dengan begitu, ada harapan untuk bisa membawa pulang medali perunggu. Karena pesaing kita juga berat, ada Cina, Jepang, kemudian ada Iran, Kazakhstan. Itu berat-berat. Untuk itu, mari kita dukung Timnas Voli Putra Indonesia.